Di Jawa Timur, saudara, Mall Tunjungan Plaza 5 Surabaya terbakar tepat menjelang waktu berbuka puasa pada Rabu sore. Karyawan dan pengunjung yang panik seketika berhamburan keluar gedung menyelamatkan diri. Kebakaran terjadi di gedung pusat perbelanjaan Tunjungan Plaza 5 di kawasan Embong Malang, Surabaya, Jawa Timur, Rabu kemarin, pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Api pertama kali terlihat dari lantai 5 gedung dan langsung besar serta menjalar ke sejumlah lantai di bawahnya. Karyawan dan pengunjung yang berada di dalam mal pun seketika panik dan berhamburan keluar melalui pintu darurat. Sempat panik sih customer sama karyawannya. Karyawannya? Panik. Untuk api sendiri berasal dari mana, nggak tahu ya? Kemungkinan dari atas, atapnya CCTV, kalau nggak dapurnya. Ke dapurnya. Ya. Kalau tempat kerjanya masnya, jarak berapa? Dua outlet. Puluhan unit mobil pemadam kebakaran, termasuk 3 unit mobil Bronto Skylift, dikerahkan ke lokasi untuk menjangkau titik api yang berada di lantai atas gedung. Hingga saat ini, penyebab kebakaran masih menunggu penyelidikan dari pihak Lapfor Polda Jawa Timur. Dugaan sementara, api muncul dari area restoran yang ada di lantai 5 Tunjungan Plaza Surabaya. Dari Lapfor Polda yang akan betul-betul mendeteksi itu. Cuman dari kita masuk dari restoran-restoran, itu baunya memang yang sangat menyengat di restoran. Itu lantai 5. Untuk memastikan penyebab kebakaran di Tunjungan Plaza, hari Kamis ini tim Lapfor Polda Jawa Timur akan diturunkan ke lokasi kebakaran. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.